Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Hari ini, saya, Cikgu Nur Azman, akan bersama-sama dengan anda semua dalam pembelajaran mata pelajaran fizik tingkatan 5. Kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk Sebelum kita bermula, cikgu harap murid-murid semua dapat bersedia dengan alat tulis, buku nota dan buku teks. Buatlah catatan nota-nota yang penting. Baiklah murid-murid, kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dan di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid akan dapat mencapai objektif pembelajaran seperti yang berikut. Pertama, menerangkan pancaran termion. Kedua, menerangkan sifat-sifat sinar katod. Ketiga, menghuraikan prinsip kerja osiloskop sinar katod. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berdasarkan paparan osiloskop sinar katod. Osiloskop sinar katod atau OSK ialah suatu alat yang dapat mengeluarkan pancaran elektron. Dan elektron ini akan ditukarkan kepada isyarat-isyarat elektrik. Isyarat elektrik ini dapat diterjemahkan kepada bentuk visual. Ia adalah asas kepada perkembangan ilmu elektronik dan sistem perkomputeran pada zaman sekarang. Kita lihat contoh-contoh penggunaan osiloskop sinar katod ini dalam beberapa peranti elektronik. 1. Peranti osiloskop sinar katod digunakan dalam pengkajian elektrik dan elektronik. 2. Tube maltis yang digunakan dalam pengkajian penghasilan pancaran elektron dan sifat-sifat elektron. Ketiga, skrin TV atau skrin komputer dalam era 80-an dan 90-an. Era tahun 2000 menyaksikan sistem OSK untuk televisyen ini telah digantikan oleh skrin LCD. Sebenarnya prinsip OSK dan ilmu elektronik secara keseluruhannya adalah bertujuan untuk mengawal pancaran elektron atau secara saintifiknya mengawal elektron itu sendiri. Kawalan terhadap elektron sebenarnya memberikan kesan yang besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang perkomputeran yang menjurus kepada perkembangan teknologi maklumat. Kajian OSK ini bermula dengan pengeluaran elektron dari sumbernya. Elektron ini dikeluarkan dengan cara yang dipanggil pancaran termion. Lihat paparan. Di dalam logam, seperti yang telah kita pelajari, terdapat sejumlah elektron bebas dalam struktur molekular logam tersebut. Elektron-elektron ini tidak dapat keluar dari permukaan logam kerana adanya daya tarikan daripada nukleus atomnya. Walau bagaimanapun, jika logam itu dipanaskan, akan ada sejumlah elektron yang akan mempunyai cukup tenaga untuk melepaskan diri dari tarikan nukleus dan seterusnya keluar dari permukaan logam. Proses keluarnya elektron dengan bertenaga tinggi dari permukaan logam yang panas ini dipanggil pancaran termion. Peralatan yang digunakan untuk proses penghasilan pancaran termion ini adalah tiub sinar katod. Tiub sinar katod terdiri daripada sistem pemanasan
yang dibina dari filamen tungsten. Elektrod positif yang dipanggil anode dan elektrod negatif yang dipanggil katod. Kesemua elemen ini berada dalam satu tiub kaca yang divakumkan dan elektrod-elektrod ini dikenakan dengan voltan yang tinggi. Apabila filamen dipanaskan, elektron dari tungsten akan mempunyai tenaga kinetik yang cukup tinggi untuk terlepas dari permukaan tungsten. Elektron-elektron yang terpancar keluar ini akan dipecut dengan kelajuan tinggi oleh beza keupayaan antara katod dan anod. Ini bermaksud elektron dari katod yang bercas negatif dipecutkan atau ditarik oleh anod yang bercas positif dengan kelajuan tinggi. Alur elektron yang berkelajuan tinggi inilah yang dipanggil sebagai sinar katod. Faktor-faktor berikut digunakan untuk menghasilkan sinar katod yang berterusan dan dapat dikawal. Pertama, tiub kaca divakumkan. Elektron yang sedang memecut tiada halangan dan rintangan. Kedua, suhu katod. Suhu katod bertambah, maka kadar pancaran termion akan bertambah. Ketiga, luas permukaan katod. Apabila luas permukaan bertambah, kadar pancaran termion akan bertambah. Dan yang terakhir, keempat, beza keupayaan antara katod dan anod. Apabila beza keupayaan antara katod dan anod bertambah, halaju elektron akan bertambah. Bagi mengkaji sifat-sifat alur elektron ini pula, kita akan menggunakan satu tiub sinar katod yang dipanggil tiub palang Maltese. Tiub ini tidak banyak berbeza dengan tiub yang kita pelajari awal tadi. Tiub palang Maltese mempunyai satu palang Maltese dan lapisan berpendaflor yang dijadikan skrin. Palang Maltese itu berada di antara pemancar dan skrin berpendaflor. Skrin berpendaflor ini akan bersinar hijau bila pancaran elektron jatuh padanya. Kesan ini berlaku kerana tenaga kinetik elektron tersebut ditukarkan kepada tenaga cahaya. Mari kita lihat apa yang tiub palang Maltese ini ingin beritahu pada kita. Bila tiub ini dihidupkan, suatu pancaran elektron terhasil mengenai palang Maltese dan skrin berpendaflor. Satu bayang palang terbentuk di atas skrin. Tiub palang Maltese itu diuji dengan magnet. Ada dua bayang palang Maltese terbentuk. Satu bayang kekal pada skrin. Satu bayang lagi bergerak mengikut pergerakan magnet. Bayang yang kekal itu adalah hasil pancaran cahaya filamen dan bayang yang bergerak adalah dari pesongan sinar katod yang bertindak dengan medan magnet. Pesongan sinar katod oleh medan magnet menunjukkan sinar mengalami tindakan daya. Arah tindakan daya atau arah pesongan sinar katod boleh ditentukan dengan peraturan tangan kiri Fleming. Dari pemerhatian uji kaji tiub palang Maltese, kita dapat simpulkan. Pertama, sinar katod bergerak dalam garis lurus. Kedua, sinar katod mempunyai momentum dan tenaga ditunjukkan oleh kesan pendaflor. Ketiga, sinar bermula dari katod. Sinar itu bercas negatif dan dipanggil elektron. Keempat, sinar katod bercas negatif, maka ia boleh dipesongkan oleh medan elektrik dan juga medan magnet.
Dari tiub Maltese yang ringkas, kita beralih kepada osiloskop sinar katod yang sebenar. Osiloskop sinar katod atau ringkasnya OSK ini mempunyai struktur yang lebih kompleks. OSK ini digunakan untuk menukarkan isyarat elektrik kepada imej visual. Kita akan lihat struktur OSK ini dan mengkaji bagaimana ianya berfungsi. Lihat pada paparan. Ia adalah gambaran ringkas dalam sebuah OSK. Struktur tersebut terbahagi kepada tiga komponen yang besar. Komponen tersebut ialah bahagian senapang elektron, komponen pemesong dan skrin berpendaflor. Baiklah murid-murid, kita akan lihat komponen ini bahagian demi bahagian dari segi fungsi dan peranannya. Bahagian 1. Komponen senapang elektron. Bahagian ini terdiri dari filamen pemanas, katod, grid kawalan, anod, memfokus dan anod pemecut. Katod akan dipanaskan oleh filamen pemanas. Katod yang telah dipanaskan akan memancarkan elektron di sekitar permukaannya. Kumpulan elektron yang terkumpul ini digelar awan elektron. Grid kawalan yang berada di hadapan katod berfungsi untuk mengawal bilangan elektron yang melaluinya. Anod memfokus yang disambungkan kepada terminal positif akan menarik awan elektron dari grid kawalan dan memfokus elektron itu kepada satu alur pancaran elektron. Elektron yang berkelajuan tinggi akan masuk ke kawasan bahagian kedua OSK ini, iaitu bahagian pemesongan. Bahagian ini terdiri dari dua plat yang selari. Plat ini pula ada dua set plat, iaitu plat Y dan plat X. Plat Y akan mengawal alur pancaran elektron dalam arah menegak atau paksi Y, manakala plat X akan mengawal alur pancaran elektron dalam arah melintang atau paksi X. Plat-plat ini akan mengawal alur elektron mengikut isyarat elektrik yang dikenakan kepadanya. Isyarat-isyarat ini akan menyebabkan alur elektron itu akan terarah ke atas dan ke bawah atau ke kiri dan ke kanan. Bahagian ketiga, OSK, iaitu bahagian skrin berpendaflor. Skrin ini disaluti bahan berpendaflor, iaitu zinc sulfida. Bahan berpendaflor ini akan bercahaya apabila ada tenaga dikenakan padanya. Alur elektron yang telah melalui bahagian pemesongan akan menghentam pada skrin. Tenaga kinetik elektron tadi ditukarkan kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. OSK ada banyak kegunaannya. Ia boleh menukarkan isyarat elektrik kepada imej yang boleh dilihat. Contohnya ialah televisyen dan monitor komputer. Paparan jenis ini agak besar dan berat. Kini, teknologi paparan telah berubah kepada teknologi yang lebih canggih, iaitu paparan seperti paparan digital dari LCD, LED dan juga paparan plasma. Teknologi OSK masih digunakan dalam bidang pengkajian elektronik dan elektrik. Murid-murid masih boleh menggunakan OSK di makmal sekolah masing-masing. Sekarang kita lihat bagaimana kita boleh menggunakan OSK di sekolah. Lihat paparan. Ini adalah sebuah OSK yang biasanya ada di sekolah. Ia mempunyai satu skrin dan ada banyak tombol-tombol di hadapannya.
kita akan kaji cara penggunaan asasnya dengan melihat tombol-tombol utama. Tombol fokus. Tombol ini membentuk satu titik yang jelas dan sesuai untuk dilihat. Tombol kecerahan mengawal titik supaya tidak terlalu cerah atau terlalu malam. Tombol anjakan X mengawal titik dalam gerakan melintang atau paksi X. Tombol Y mengawal titik dalam gerakan atas dan bawah atau paksi Y. Tapak masa untuk mengawal frekuensi alur elektron yang melintasi paksi X. Gandaan Y untuk melaraskan skala pada paksi Y pada skrin OSK. Kita lihat bagaimana gandaan Y digunakan. Gandaan Y melaraskan skala pada skrin OSK. Jika tombol dilaraskan pada 1 volt per cm, bermaksud 1 cm bernilai 1 volt. Jika kita laraskan tombol pada 10 volt per cm, bermaksud 1 cm bernilai 10 volt. Mari kita mengukur satu beza keupayaan 1.5 volt arus terus dari sebuah bateri dan arus ulang alik dari satu bekalan kuasa arus ulang alik. Kita mulakan dengan sebuah bateri. Lihat paparan. Pada tapak masa disetkan kepada off dan gandaan Y disetkan kepada 0.5 volt seunit. Paparan ini ialah ketika tiada isyarat masukan. Titik paparan berada di tengah-tengah skrin. Bila isyarat masukan dikenakan 1.5 volt arus terus dengan gandaan Y 0.5 seunit, gandaan Y 0.5 seunit membawa maksud kita telah setkan setiap satu senggatan itu kepada 0.5 volt. Titik akan bergerak ke atas sebanyak 3 senggatan. Dengan itu, volt yang ditunjukkan adalah 3 darab dengan 0.5 bersamaan dengan 1.5 volt. Jika tapak masa dihidupkan dengan aturan yang sama, iaitu gandaan Y 0.5 dengan masukkan 1.5 volt arus terus, paparan menunjukkan satu garisan merah melintang dapat dilihat pada skrin OSK. Garisan itu naik 3 senggatan dari tengah skrin, memberikan bacaan 3 darab 0.5 volt iaitu 1.5 volt. Jika kita sambungkan bateri dengan sambungan
yang terbalik terminalnya dan tapak masa disetkan kepada off dan gandaan Y disetkan kepada 0.5 volt seunit atau satu senggatan bernilai 0.5 volt, titik merah turun dari tengah sebanyak 3 senggatan ke bawah. Ini akan memberikan bacaan negatif 3 darab 0.5 volt iaitu negatif 1.5 volt. Di sini dapat disimpulkan titik merah di bahagian bawah menunjukkan bateri telah dipasang secara songsang. Seterusnya, sebuah bateri yang terbalik terminalnya diukur dengan USK dengan tapak masa dihidupkan dan gandaan Y disetkan kepada 0.5 volt seunit atau satu senggatan bernilai 0.5 volt. Paparan pada skrin USK menunjukkan satu garisan merah melintang telah turun dari tengah sebanyak 3 senggatan ke bawah. Ini memberikan bacaan negatif 3 darab 0.5 volt iaitu negatif 1.5 volt. Garisan merah melintang yang berada di bahagian bawah menunjukkan bateri telah dipasang secara songsang. Kita setkan pula untuk masukkan arus ulang alik bernilai 1.5 volt dengan gandaan Y disetkan juga kepada 0.5 volt seunit. Pada ketika ini, tapak masa dimatikan. Satu garisan menegak pada paksi Y terbentuk dari positif hingga nilai negatif. Garisan menunjukkan 3 senggatan di bahagian positif paksi Y dan 3 senggatan di bahagian negatif paksi Y. Kita hanya mengambil bahagian positif sahaja. Dengan 3 senggatan, ia akan memberikan bacaan sebanyak 3 darab 0.5 bersamaan 1.5 volt. Apabila tapak masa dihidupkan dengan aturan masukan 1.5 volt dengan gandaan Y pada 0.5 volt seunit, gambaran gelombang terbentuk. Inilah gambaran arus ulang alik dengan ciri-ciri ada bahagian puncak dan ada juga bahagian lembangan. Puncak menunjukkan nilai maksimum untuk voltan. Dalam paparan menunjukkan puncak berada pada senggatan yang ketiga. Ini bermakna voltan yang ditunjukkan adalah 3 darab 0.5 memberikan bacaan 1.5 volt. Murid-murid bolehlah mencuba menggunakan USK apabila ke sekolah nanti. Perhatikan sambungan litar jenis apa yang USK gunakan. Bincangkanlah bersama dengan guru dan rakan-rakan di sekolah untuk melihat kegunaan USK dalam kehidupan dan dalam kajian sains. Cikgu harap murid-murid semua dapat memahami objektif yang telah dinyatakan di awal pembelajaran kita tadi. Berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat maju jaya.